Hai hai, assalamualaikum. Selamat datang di channel aku. Kali ini aku mau share inspirasi OOTD outfit ngantor. Kali ini aku akan share beberapa referensi dari selebgram dengan style kekinian dan look yang fresh. Langsung aja di inspirasi style pertama. Ada kemeja polos dipadukan dengan rok span polos juga. Style ini sangat nyaman, menonjolkan gaya feminim. Kemeja full kancing depan dan ada aksen manset kancing di ujung lengan ini memberi kesan formal. Pilihlah kemeja berbahan katun agar nampak rapi dan nyaman sebagai aktivitas seharian kamu. Kamu bisa tambahkan aksesoris pelengkap yaitu tas, sepatu yang warnanya matching dengan kemeja atau rok kamu. Namun di video ini, sepatu slip-on heels yang terlihat nyaman di kaki, kamu bisa memilih heels yang sesuai dengan selera kamu juga. Style kedua, yaitu kemeja dimatchingkan dengan culotte high waist yang akhir-akhir ini viral banget. Gaya casual ini bisa kamu coba agar kamu bisa bebas bergerak saat di kantor dengan setelan culotte kece ini. Pilihlah bahan culotte yang adem agar kamu merasa nyaman meski saat beraktivitas. Dan tidak lupa matchingkan warnanya dengan kemeja kamu. Jika memang warnanya sedikit kontras, pastikan kamu memakai hijab yang tone warnanya tidak terlalu jauh dari warna kemeja atau culotte yang kamu pakai agar nampak serasi. Kamu juga bisa memadukan dengan kemeja motif, kotak-kotak atau motif lainnya. Kalau ini di sini, aku memakai yang kotak-kotak. Pilih aksesoris pelengkap seperti tas, sepatu yang sederhana agar bisa matching dengan baju yang kamu pakai. Style ketiga. Nah, kalau kali ini ada inspirasi dari Natasha Farhani, ibu muda yang modis dan kece penampilannya saat ngantor, dijamin anti gagal outfitnya. Kali ini ada referensi setelan kulot lebar yang distelkan dengan kemeja, dengan sisi sebelah dimasukkan di sebagian ya. Jadi referensi ini bisa banget kamu coba. Kamu juga bisa memadukannya dengan blazer, blazer motif ataupun blazer polos ya, suka-suka kamu aja. Yang penting matching dengan gaya kulot kamu. Dan jangan lupa untuk hijab, kamu perlu matchingkan juga agar kontrasnya itu tidak terlalu jauh dengan kemeja atau blazer kamu ya. Lanjut ke inspirasi keempat, ada yang kurang pede pakai long dress saat ke kantor. Yap, style kali ini kamu bisa coba nih, karena gaya casualnya sangat keren. Kamu bisa padukan long dress tanpa lengan dengan inner kemeja ataupun inner kaos strip seperti ini. Aksen belt yang memberi kesan formal bisa kamu tambahkan agar menambah kesan formal penampilan kamu. Kamu bisa memakai belt polos ataupun belt sintetis, suka-suka kamu saja. Yang penting warna beltnya matching dengan baju kamu.
Bagaimana? Kamu sudah menemukan referensi lagi kan? Semoga dengan menyimak video aku, kamu menemukan inspirasi style yang cocok untuk gaya kamu. Kamu tidak perlu menyamai referensi dari video aku, namun setidaknya kamu punya gambaran style yang nyaman untuk kamu terapkan. Terima kasih sudah menyimak video aku hingga akhir, dan juga kamu bisa komen mau direkomendasikan outfit apa lagi. Silakan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih, see you di next video. Wassalamualaikum.